Sayangku, terima kasih kamu yang sudah memberikan dana ini buat anak-anak di sini. Aku dapet loh ini. Ya ampun, sebenarnya tuh aku capek banget, guys. Capek banget. Baru makan dari pagi, ini mah kayak puasa aja. Makan hari dari pagi tuh baru tadi sore, karena tadi siang tuh aku tuh apa ada yang nitip, karena udah tahu kan ceritanya. Terus aku langsung dong cari peralatan sekolah ke mall tadinya. Ya ampun, harganya guys. Satu buku di mall itu, nah harga satu buku itu 40.000 kalau nggak salah, pokoknya mah di atas 30.000. Kalau pakai pajak itu satu naira itu 45 rupiah sekali dari ATM, nanti itu dikalkulasi jadi 45 rupiah satu naira itu. Jadi satu buku kemarin 40 rupiah, 40 rupiah guys. Ballpoint, pensil pada mahal di mall. Akhirnya aku tuh harus pergi ke pasar dan cari box store, store box, ah store box ya, eh box. Alhamdulillah, akhirnya aku dapet si apa? Aku dapet peralatan sekolah ini. Hai sayangku, terima kasih kamu yang sudah memberikan dana ini buat anak-anak di sini. Aku dapet loh ini banyak banget. Ini berat banget seriusan, karena aku beli banyak banyak banyak. Dia tuh ngasihnya tuh nggak segan-segan gitu. Akhirnya aku 50 biji ballpoint. Terus ini pensil 2 box, ada kaos kaki, terus ini ada buat ngegambar, karena kan ada 2 orang yang di kindergarten atau apa sih TK ya. Terus aku beli kaos kaki ini banyak banget kaos kaki juga ini ya, tuh kaos kaki tuh, karena banyak 15 orang, 14 orang. Tuh, ini buku gini guys, di dua begini, aduh, 40.000 rupiah. Tapi ini alhamdulillah murah lah ya, lumayan. Terus aku beli ini juga tuh, tuh kayak begini. Ih, sebenarnya ini udah ada pensilnya, aku nggak cek, kirain aku tuh cuman penggaris doang. Aku tuh ini tuh kirain matematika cuman kamus sama penggaris doang di sininya. Ternyata ada pensilnya. Ternyata guys, sudah lengkap. Tapi nggak apa-apa. Terus ini aku beli ini banyak juga. Tuh ya. Tuh. Lihat dong. Terus aku beli buku ini untuk anak sekolah. Ini banyak banget ya guys. Tuh. Kalian bisa bayangin gak sih? Satu buku begini guys, satu buku 40.000 rupiah di mall. Orang siapa yang mau beli? Terus aku beli ini krayon yang kecil-kecil gini ya. Ini krayon lumayan ya harganya ya di Sindang. Aku juga beli banyak, karena nggak cuma satu orang. Tuh buku, ini buku banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Terus ada serutan tuh, serutan buat pensil. Coba kita lihat ya di sini, ini isinya apa aja, ada serutannya nggak sih? Oh nggak ada. Oh, untung aku beli ya, beli serutan. Ini ada jangkar. Eh ada guys. Ternyata di sini itu ada serutannya tuh. Ada serutan. Ada pensil. Ini pensil buat jangkar ya. Jangkarnya aja ada 2 guys. Terus ada ballpoint. Ini pensil tambahan. Ada macam-macam penggaris.
ya Allah, ini zaman sekolah banget ini. Ternyata banyak, guys. Ampun, aku pikir tuh nggak ada. Gak apa-apa, mereka pasti seneng banget ini. Terima kasih, pokoknya kamu terima kasih. Semoga kamu tuh sehat, rezekinya ngalir terus, amin. Terima kasih banyak. Mereka pasti seneng banget ini dapat yang ginian. Tadi aja aku telepon tuh, aku nggak bisa ngerekam, karena aku ngerekam kan pakai handphone. Jadi ketika aku nelpon tuh yang nggak bisa ngerekam, jadi, "Hello, Ma!" Si kembar aku telepon, "Hello, Ma! Happy New Year, Ma!" katanya. "I miss you, Ma," ngomongnya gitu. "I miss you too, Ma, Ma." I say, "Okay, cool down, cool down. Tenang, tenang. Besok aku datang." "Serius?" katanya. "Benar-benar," katanya. "Aku mau datang besok. Jadi gara-gara kamu, aku bisa ketemu dengan mereka. Terima kasih ya." Terus aku juga beli tuh penghapus. Aku juga beli penghapus. Nah, dan aku beli ini, apa ini? Ini tas ya. Jadi nggak dikasih cuman begini doang. Jadi di sini tuh beli tas. Tapi tasnya bukan tas gandong, tasnya tas begini. Nanti satu orang itu ini diisi semuanya. Terus aku dikasih bonus deh ini tuh. Ini katanya buat buat apa? Buat aku dari pedagang apa namanya? Pedagang di Burstoknya tersebut. Di apa namanya, di toko bukunya tersebut aku dikasih bando, sayang tuh, bagus banget ya. Tapi mungkin aku akan kasih ke Victoria ini, tapi ini bagus, lucu di aku. Terima kasih guys. Dan ini tuh belum apa namanya, besok tuh aku masih mau belanja, belanja makanan buat mereka ya. Masya Allah, I love you so much kalian ya. Gak mau disebutin namanya. Teh ini, please jangan disebutin namanya. Oke, okay, gak apa-apa. Terus nanti kalau misalnya di video disebutin gak, jangan katanya. Terus kalau ke anak-anak disebutin gak usah katanya. Kasih tahu aja. Itu ulang tahun di bulan ini yang kasih katanya ngelihat mereka. Katanya, aduh, kalian baik banget, seriusan. Ini bagus banget ya tuh. Ini harganya lumayan loh. Kalau di mall itu ini aku lihat harganya itu 600 naira. 600 naira silahkan kalikan dengan 45 rupiah ya. 45 rupiah itu kalau udah ditambahin dengan pajak ya kalian ya. Kalau misalnya di Google pasti beda harganya ya, karena belum pajaknya, belum apanya. Nah, ini ya guys ya. Terus satu lagi ini tuh, jadi aku mau diisiinnya tuh kayak gini. Aku tuh excited banget ketemu mereka, seriusan. Aku tuh kalau misalnya deket pengen tiap hari, kalau banyak uangnya gitu pengen bagi-bagi. Jadi ini isinya tuh, coba ya, ini buat anak kecil, ini tuh buat yang primary school. Oke, wow. Terus setiap bukunya itu lihat dong, ada nama name school, subject, katanya kelas apa. Terus di sini ada matriknya tuh. Dia ada yang kayak gininya guys. Tapi setiap buku nggak ya? Kalau buat anak TK, yang anak kecil katanya cuma gambar gini doang. Yang lainnya ada gambar-gambar tuh. Ada yang kayak gini. Times bagus ya, kalau menurut aku sih bagus ya. Terus yang ini tadi begini. Terus selanjutnya, oh ya, ini kayak gini. Terus yang farmasi, ini farmasi bukan sih? Oke, ini farmasi, kita buka yang farmasi ini ya. Oke, kalau farmasi begini tuh, ini ada time. Jadi sama kayak yang nanti yang kan yang ini by the school. Tuh, sama. Bagus. Jadi aku mau isinya itu buku, semuanya dibagi-bagi. Oke, okay? Ikutin terus ya, guys. Gimana sih? Biar kelihatan.
yang penasaran untuk video selanjutnya, jangan lupa diaktifin tombol jangan lupa diaktifin tombol notification-nya, oke? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke semua media sosial kalian. Terus kalian komen cantik deh. Bye, brosisnya.